aja. Yuk kita lihat ada 4 tim sini. Duh, langsung 20. 3 tim di lantai 20. Oke, okay, dan Revival TV kelar duluan sih, 42 detik. 42 detik, oke. Okay, coba kita lihat yang lain lagi, Lik ya. Ya. Kita akan lihat waktunya. Teman-teman bisa lihat nih kira-kira berapa lama mereka membutuhkan waktu untuk menyelesaikan bos di lantai masing-masing. Aja mungkin Dokkum pemainnya belakangan mulainya. Betul. Kan. Jadi dan juga apa? Indocorp kehilangan satu pemain. Satu pemain dan oh udah mati bahkan. Udah hilang gitu ini, kan. Ini bahaya besar sih dan sekarang kita sini Bang pakai. Satu pemain udah hampir tumbang. Tiris. Red card tiris darahnya. Enggak sempet ngisi darah. Wow, gokil. Kita lihat kali ini ya. 69 atau 69 mereka nampaknya juga cukup cepat kali ini. Di mana spraying down ke arah kepala, weakness-nya berhasil. Oh, nggak dikit lagi. Dan nampaknya ya. 40 detik sama. 42 di 42 juga. Sama ya? Sama. Oh my God. Nah, sekarang mereka menuju ke lantai 28. Waduh. Demi kita empat kali juga, oke, udah mulai makan ya. Dan emang kenapa kayak... yang tiba-tiba mati, belum buka pintu. Iya, oh no, mereka cuma bertiga doang. Oke, ini PR banget sih, PR banget. Sementara tadi kalau tadi kalau Revival TV sekarang udah naik ke 40 nih. Jadi gak apa, tenang ini kita bakal tunggu aja Dokkum seperti apa. Cuma kita bakal ke arah 3 camp dulunya Revival TV, namun juga Paradox. Dimana mereka juga semua udah mengeluarkan 40, lantai 40. Dan mereka bersiap untuk lantai 44 nih. Dan tenang aja, time mereka itu per masing-masing. Dan dihitungnya per lantai itu. Misalnya tadi kan lantai itu tadi kelarin berapa detik, nah itu yang dihitung teman-teman, bukan overall keseluruhan ya teman-teman ya. Nah jadi itu yang memang harus di apa namanya diketahui teman-teman. Jadi sabar aja, santai aja. Indocorp pasti bisa main lagi, kalem aja. Oke. Okay? Iya, membuka lantai 48. Okay. Gue sebenarnya agak ngilu nih helikopter ini. Betul. Nanti kalau kita lihat kan buat di match yang pertama ya. Wah ini kenapa malah bagi-bagi aja camp nih? Wah, keren. Bagi-bagi ya game. Ini lebih 69 dong. Lebih ke nyogok ya sebenarnya kayak gitu. Iya, oke itu dia. Oh, apa? RC. Kasih. Wah, keren. Dukung 69 dong. Keren. 69 berbagi. Keren. Robotnya tuh masih dikit. Nah, tadi pas helikopter kan, permasalahan yang dialami oleh tim 69 tadi itu banyak banget anak buahnya. Hati-hati, bom ngelinding, waduh armornya, aduh bahaya banget tuh. Oh. Bahaya banget, Chen. Tiris SP-nya. Aduh, Jupal kena, waduh. Bahaya banget ini. Okay. Revive dilakukan tapi Jupal nggak bisa dibangunin lagi. Rudy coba untuk bertahan, robotnya nengok ke sana. Rudy berbahaya, Rudal masuk, Rudy kena. Oh my God, nggak bisa diamanin lagi. Rudy hilang, bahkan Serge juga tumbang dan dan ini dia selamat 69 congratulations.